hati-hati saja ya guys, pelan-pelan ya biar indukannya enggak stres ya. Kita usap-usap dulu, kita kasih furki di sini ya biar. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini kita mau melihat ya guys ayam-ayam kita ya. Rencananya hari ini kita mau memisahkan anakan dari indukannya guys. Nanti kita lihat ya apakah sudah menetas atau belum, dan nanti kita pisahkan guys. Ini ayam-ayamnya guys, ini sesudah sarapan pagi, alhamdulillah sudah sehat-sehat semuanya. Jadi ini pakan yang saya gunakan itu pakan alternatif guys, dari jedek dan juga pohon daun pohon pepaya guys. Untuk cara pembuatannya ada di video sebelumnya, dilihat saja ya di playlist untuk ayam-ayam guys. Jadi ini untuk ternak rumahan di kampung, jadi dengan modal seadanya ya kayak gini ya, ada genteng-genteng terus ada yang berbekas itu. Saya nggak menggunakan pakan pabrikan guys, karena biar menghemat biaya di pakan guys. Kalau pakai biaya pabrik nanti nggak ketemu hasilnya, dan akan untung tapi tipis-tipis guys. Kalau kita hemat di pakan nanti untungnya bisa agak lumayan guys. Oke, langsung saja kita akan lihat di ayam yang lainnya guys. Di sini untuk kandang DOC nya guys, ini ya, ini yang ukuran segini. Lagi saya makan jedek guys, kasih makan jedek ini ya, alhamdulillah sehat-sehat. Ini jedek dan juga daun pepaya guys. Kemudian di sebelah sini juga ada lagi ya guys, sebelah sini ada lagi, ini kelihatan apa enggak ya, itu guys, itu ya, itu ayamnya sedang makan dedak dan juga, maaf, dedak yang saya campur dengan daun pepaya guys. Itu ya, alhamdulillah ayamnya sehat-sehat sekali, tidak ada yang terkena penyakit guys. Ini guys, ini ayam-ayamnya sudah banyak sekali, tadinya cuma 3 piece ya, 1 jago 2 babon guys, ini sudah banyak sekali. Oke, kita mau lihat ke indukannya guys. Maaf ya guys, ini di kampung ya, jadi keadaan kandangnya seadanya saja, yang penting bisa menghasilkan guys, itu indukannya ya. Terus alat yang dibutuhkan ini ya guys, kardus ya, buat memisahkan anak indukan DOC yang sudah menetas. Ini saya menggunakan apa namanya, indukan secara alami ya, biar indukannya yang angkermin guys. Oke, kalau yang di sini masih belum bertelur, kita lihat di tempat lain guys. Kita lihat di tempat lainnya. Oh, itu ya guys. Itu guys, alhamdulillah sudah menetas guys. Nanti kita tinggal ambil saja guys. Ini ya sudah menetas, kita akan pisahkan tentunya biar lebih cepat gede guys. Ini nggak tahu jadi berapa ya, nanti kita hitung sama-sama. Kalau yang sebelah sini itu sudah bertelur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, sudah 10 guys, tetapi belum diangkermin ya guys. Oke, kita mau lihat di lainnya guys. Kalau di sini belum guys, belum ada. Untuk pertama-tama kita singkirkan dulu itunya guys, penutup. Kalau ada hujan ya guys, kita singkirkan dulu. Sesudah kita singkirkan, kita siapkan kardusnya guys. Dan kita akan
panen DOC guys, secara alami ya. Ini ya guys, ini apa, nggak ada kandangnya ya, tetapi membuat sendiri guys indukannya. Jadi saya tinggal tutupin saja. Ini ya guys, ini dua ya, kita taruh sini, nanti kita akan taruh di kandang DOC ya. Alhamdulillah sudah meletas. Ini guys, tiga, kita hitung ya, ini sudah tiga. Kemudian kita ini lagi di sini ya, di bawahnya. Kita singkirkan dulu guys. Ini 4. Ini 5 guys, 5. Kemarin telurnya ada 11 kalau nggak salah ya. Ini jadi berapa guys? Ini ada 6 guys. Enam ya. Ini satu lagi. 7. Hati-hati saja guys, pelan-pelan ya, biar indukannya enggak stres ya. Kita usap-usap dulu biar tenang. Usap-usap dulu indukannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini baru 8. Cek dulu apakah masih ada. Kita angkat dulu ya guys indukannya, apa masih ada atau tidak. Ini guys, ternyata dari 11 telur itu baru 8 ya yang menetas. Di sana masih ada 3, enggak tahu nanti jadi atau tidak guys. Oke, kita akan taruh di kandang DOC-nya guys, yang 8 ekor itu guys. Jadi silahkan buat teman-teman ya yang pengen beternak ayam ya, sangat mudah sekali kayak gini guys, yang kampung ini ya terutama ya. Jadi sudah menetas 8 ekor guys, lumayan lumayan. Oke guys, kita lanjutkan kembali ya, kita tinggal taruh di kandang DOC nya guys. Karena kalau dibiarkan di sini ya, nanti di apa, dibully dengan yang indukan lain ya, ataupun jago-jagonya itu guys. Jadi kasihan, jadi lebih baik kita pisah di kandang DOC, supaya apa, supaya nantinya tujuannya supaya indukannya, babunya kawin lagi dengan jagonya dan cepat untuk bertelur kembali guys. Jadi buat teman-teman yang pengen usaha beternak ayam itu sangat mudah sekali sebetulnya ya, tinggal kemauannya saja, karena nggak perlu harus di kandang yang bagus-bagus ya, ini cukup saya umbar saja guys kayak gini ya di kampung ya. Dan alhamdulillah sudah berhasil menetas guys ini ya. Ini semuanya seperti itu ya prosesnya.
Ini untuk kandang DOC-nya guys, sangat sederhana sekali. Yang penting bisa menghasilkan ya. Ini sudah saya kasih lampu 5 watt ya, yang kecil saja. Terus ruangannya juga kecil ya, paling 60 sama kali 60 guys. 60 ke sana 60. Seperti ini. Ini kita tinggal memasukkan saja. Ini ya guys, kita akan taruh di kandang DOC-nya guys. Ini ya, kita angkat dulu. Ini guys. Kita taruh dulu di sini biar hangat ya. Ini umurnya baru 1 hari ya guys, kurang lebih 1 hari. Sudah saya angkat guys. Kita kasih furke di sini ya, biar apa namanya, perangsang saja biar dimakan ya di sini ya guys. Oke, mudah-mudahan saja bisa sehat ya, bisa tumbuh sehat sehingga bisa menghasilkan uang guys, bundi-bundi. Jadi untuk proses pemindahan DOC dari indukannya sudah selesai guys, kayak gini ya. Mudah-mudahan saja sehat, kita tinggal tunggu saja beberapa hari ke depan guys. Kemudian ini untuk usia di atasnya guys, ini saya campur ya guys, seperti ini. Tidak masalah, tapi kadang juga dibully guys, kayak gitu ya. Jadi bagusnya itu dipisah-pisah ya guys, cuma ini tanamannya lahannya nggak begitu luas ya, sudah belum dibikin kandangnya ya, jadi masih saya jadikan satu guys. Tapi buat teman-teman itu bagusnya dipisah-pisah ya guys, jangan digabung kayak gini ya, masalahnya kadang-kadang itu dibully guys. Ini untuk kakaknya ya guys, seperti ini, jadi lumayan ya, bisa buat hiburan dan juga nanti kalau misalkan sudah gede bisa untuk dijual guys. Jadi buat teman-teman ya yang belum atau pengen usaha ayam kampung ya guys, kayak gini ya, sangat mudah sekali guys. Jadi nggak perlu lahan yang atau tempat yang bagus sekali ya, cukup yang biasa-biasa saja juga bisa guys. Ini ya seperti di tempat saya ya guys, ini apa adanya ya, di belakang rumah saya manfaatkan guys. Kalau ini yang sudah agak gede guys, ini jengger ya guys, ini agak gede, ini juga jenggernya guys. Jadi sudah lumayan agak gede guys. Jadi buat teman-teman ya, mungkin yang di belakang rumah masih ada atau samping rumah masih ada lahan, mungkin bisa dimanfaatkan ya, nggak perlu banyak-banyak, mungkin 1 ekor jantan dan 1 ekor betina, nanti juga jadinya banyak guys kayak gini guys. Ini tadinya saya juga 1 ekor jantan 2 ekor betina guys, jadinya banyak kayak gini guys. Oke,
Oke ya, jangan lupa ya buat teman-teman ya, lampunya juga dinyalakan ya guys, karena musimnya lagi dingin ya. Bulan 7 ini harus hati-hati ya, karena biasanya musim agak dingin guys. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya. Biar channel kami lebih berkembang dan bermanfaat tentunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha!